Beginilah suasana kegiatan pameran seni rupa yang digelar Dewan Kesenian Kota Lubuk Linggau di Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau. Meski terbilang baru pertama kalinya digelar di Kota Lubuk Linggau, pameran seni rupa ini sayangnya minim sambutan dari warga setempat. Hal ini terbukti dari pantauan tim liputan di hari kedua, suasana pameran terlihat sepi pengunjung. Salah seorang panitia pelaksana, Paijo Isnaini, mengatakan kegiatan pameran seni rupa ini memang sengaja digelar mengingat selama ini minim perhatian. Karena sebelumnya Dewan Kesenian selalu mengedepankan penampilan seni tari. Untuk itu diharapkan dengan pameran ini dapat membangkitkan lagi para seniman seni rupa di Kota Lubuk Linggau. Saya sendiri bahwa Lubuk Linggau ini sebuah kota kecil yang mengatakan apresiasi seninya agak lebih diperhatikan kalau bagi aku. Karena kan selama ini yang banyak digali adalah seni pertunjukan, seni musik, seni tari, seni teater dan lain sebagainya. Sedangkan seni rupa sendiri menjadi sebuah PR bagi komunitas seni rupa dan kesenian. Feri Setiawan, Sriwijaya TV.